Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Alvin Channel. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi hasil cek saldo bantuan PKH, BPNT, dan BLT El Nino hari ini ya, di tanggal 16 Januari 2024 pukul 16.58. Nah, kira-kira sudah cair atau belum ya PKH, BPNT, serta BLT El Nino di tahun 2024 ini? Kalian simak video ini sampai selesai dan jangan skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, kebetulan di sini saya memiliki ATM KKS Bank Mandiri ya, teman-teman. Nah, kebetulan di daerah kami adalah pemilik mayoritas KKS dari Bank Mandiri ya, teman-teman. Nah, maka dari itu untuk kalian yang memiliki kartu KKS-nya dari Bank Mandiri, coba saja ya, teman-teman, mengecek saldonya itu pakai aplikasi Livin by Mandiri. Nah, aplikasinya seperti ini, kalian tinggal unduh saja ya di Play Store HP masing-masing. Nah, setelah itu kalian tinggal masuk buat akun ya, teman-teman. Buat akun terlebih dahulu, kemudian setelah membuat akun kalian tinggal login saja. Nah, dan setelah login nanti tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini di paling bawah ada gambar kartu KKS merah putih ya, serta nomor rekeningnya. Nah, untuk mengetahui saldonya kalian tinggal klik saja kartu KKS merah putih tersebut. Nah, mari kita langsung cek ya, klik apakah sudah cair atau belum. Nah, dan ternyata di bulan Januari tahun 2024 ini untuk bantuan PKH dan BPNT tahap pertama masih nol ya, teman-teman. Nah, ini masih nol, belum ada pencairan ya, baik itu PKH, BPNT maupun BLT El Nino. Nah, itulah hasil cek saldo bantuan PKH dan BPNT hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.